Smart People, ketemu lagi dengan gua Prima BW, masih di Primapedia, tempatnya sang pembelajar. Tips ampuh agar selalu semangat dalam bekerja, part 1. Bagaimana sih agar tetap semangat ketika sedang bekerja? Jawabannya tentu berbeda-beda jika didasari pada pengalaman pribadi masing-masing. Ada pepatah yang bilang, pilihlah pekerjaan yang kamu cintai dan kamu tidak akan pernah merasa harus bekerja seumur hidupmu. Maksudnya adalah kita dianjurkan untuk mencari pekerjaan yang pas. Dalam arti mencari pekerjaan yang disukai. Maka dengan pekerjaan yang sudah sesuai harapan dan sekaligus yang disukai, tentunya kita tidak akan pernah merasa sedang bekerja. Pekerjaan tersebut serasa hobi yang tidak akan pernah mengendurkan semangat dalam bekerja. Apabila mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan, maka pekerjaan tersebut jangan dicari, tapi ciptakan. Ini akan membuat kreativitas meningkat dan tidak berujung pada sikap ketergantungan kepada orang lain. Oke, sekarang saatnya kita akan berbagi tips untuk mempertahankan semangat kerja. Tips yang pertama, jadikan pekerjaan kita sebagai hobi. Hobi adalah aktivitas yang menjadi kesukaan dan minat. Biasanya aktivitas tersebut akan dilakukan setiap kali ada kesempatan. Bahkan tidak jarang kesempatan akan dicari untuk sekedar menikmati hobi. Kebiasaan tersebut tidak pernah membuat kita malas, malahan level semangat kian menggebu seiring bertambahnya pengetahuan baru. Mengapa tetap semangat? Alasannya sudah pasti, karena aktivitas ini kita sandarkan pada hobi. Nah, jika kita ingin tetap semangat dalam pekerjaan yang sedang kita jalani, paksa pekerjaan tersebut menjadi hobi. Lalu bagaimana jika pekerjaan yang sedang dijalani saat ini, ya sejak awal kita tidak suka atau tidak kita sukai? Jawabannya gampang, tinggalkan saja pekerjaan itu. Beres kan? Nah, itu pun kalau kita benar-benar merasa terpaksa dengan profesi tersebut dan tidak punya niatan kuat untuk menekuninya lagi. Namun sebaliknya, jika masih punya hasrat untuk menekuninya, cobalah untuk mencintai pekerjaan secara sedikit demi sedikit. Ya memang tidak gampang, setidaknya dengan membiasakan diri mencintai profesi kita, setiap harinya di dalam tubuh kita akan terbentuk perasaan cinta akan profesi yang sekarang kita geluti. Nah, butuh kesabaran ekstra untuk dilakukan secara istiqomah sampai benar-benar terbentuk dengan sempurna. Pepatah Jawa bilang, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, yang artinya cinta diawali oleh dengan kebiasaan. Dengan mencintai pekerjaan, maka akan menghasilkan karya-karya yang mengagumkan. Hal ini senada dengan ungkapan yang dilontarkan pemilik Microsoft, Steve Jobs. Orang yang masuk kategori orang terkaya di dunia mengatakan, satu-satunya jalan untuk menghasilkan karya hebat adalah dengan mencintai apa yang kita kerjakan. Jadi, mulai detik ini, cobalah cintai dan jadikan pekerjaan sebagai hobi, agar semangat kerja tetap berkobar setiap hari. Oke, tips yang kedua, jangan tidur terlalu malam atau larut malam. Begadang terkadang sulit dihindarkan, bisa karena tugas pekerjaan yang berjibun sehingga diharuskan untuk lembur, atau sekedar ya kita bercengkrama dengan sahabat untuk sekedar menghilangkan penat. Hal ini seringkali dilakukan tanpa berpikir apa efek negatif yang akan dihasilkan jika seseorang tidak cukup tidur. Kurang tidur bisa menyebabkan menurunnya konsentrasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kita dalam bekerja. Mengalami penurunan sistem imun yang pada akhirnya akan menyebabkan tubuh rentan terserang penyakit. Kurang tidur akan memicu tidak stabilnya sisi psikologis. Biasanya orang yang porsi tidur hariannya minimal akan memiliki sifat yang mudah marah, stres, dan juga gampang tersinggung. Kekurangan porsi tidur juga akan mempengaruhi proses metabolisme dalam tubuh. Dalam hal ini yang paling sering dialami adalah timbulnya jerawat, kenaikan berat badan, sakit kepala, gangguan fungsi hati, dan penyakit lainnya. Jika kita cukup tidur, dampaknya akan bisa dirasakan ketika kita melakukan aktivitas pekerjaan harian. Tidak akan mudah lelah, tidak mudah mengalami stres, tidak mudah sakit, dan yang terpenting lagi, kita akan tetap semangat menunaikan kewajiban dalam usaha mencari nafkah lahir. Nah, tips yang ketiga, bangun lebih pagi. Bangun tidur lebih awal akan memberi kesempatan untuk mempersiapkan segala sesuatu dibutuhkan dalam aktivitas kerja yang akan kita tunaikan.
Bayangkan jika kita bangun kesiangan, tentu dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan akan terburu-buru. Hal ini tentu akan memberikan tekanan tersendiri bagi sisi psikologis. Selain itu, dengan bangun lebih awal, kita akan berkesempatan menikmati segarnya udara pagi yang masih minim polusi. Dan harapannya agar kerja tetap semangat. Oke, itu dia tips ampuh agar selalu semangat dalam bekerja part 1. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa ikuti part keduanya hanya di Primapedia. Kita berjumpa kembali di Primapedia berikutnya. Bye.